Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pincel 1152 ya. Channel Indonesia biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa pastinya. Ini depan gua nih. Ini depan gua CT250 ya. Rp13.300. Mana ya JTK ya? Di belakang kali ya, apa tutup?
plat Bekasi tapi belakangnya. Minum es kopi, ya es kopi anjir, es kopi, es kopi yang gocengan, panas begini. Biasa gue selalu mengingatkan ya buat teman-teman yang suka riding kayak gue nih, jangan lupa safety riding yang dipakai ya, jangan lupa helm otomatis, helm diutamakan sekali ya, helmnya selalu dipakai, apalagi berkendara jauh itu sangat diperlukan dan sangat penting sekali gitu. Seperti gue gini ya, kalau sarung tangan kalau ada ya pakai sarung tangan gitu, kalau enggak ya enggak apa-apa sih, cuma yang paling penting itu helm. Karena pusatnya ya, kalau dalam komputer itu CPU-nya, jadi pusat segala macam
alat sensor gerak pada manusia itu ya ada di otak gitu, ada di kepala ya, jadi sangat sangat diperuntukkan gitu buat melindungi kepala ya. Makanya kenapa gue selalu mengajurkan buat teman-teman yang selalu jaga safe driving, selalu safe driving saat berkendara ya, itulah seperti itu gunanya biar teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan pastinya ya diberikan jodoh ya buat yang belum punya jodoh seperti gua gitu, semoga dapat jodoh yang baik, yang solehah ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang lagi kerja maupun kayak Grab nih yang lagi mencari kerja buat keluarganya, tetap jaga safe driving-nya, tetap jaga keselamatannya, selalu berkendara dengan baik, jangan ugal-ugalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Lampu merah itu gak lama, itu lampu merah itu paling lama itu cuma 5 menit ya, gak nyampe 10 jam. Jalanan, karena jalanan itu bukan punya kalian. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Selalu tengok kanan kiri dulu kalau mau nyalip gitu, jangan nyalip sembarangan, apalagi putar balik, sangat berbahaya sekali ya. Gue mengajarkan seperti itu karena gue sering ngalamin gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, makanya gue selalu mengingatkan kalian semua untuk berhati-hati dalam berkendara di jalanan ya. Karena ya seperti ojol gitu hidupnya, dari jalanan mencari uang di jalanan itu ya salah-salah diperlukan sekali safety ratingnya. Jadi seperti itu, gue cuma bisa mengingatkan, gue gak bisa lebih ya, maksudnya gak bisa ngasih lebih karena gue sama-sama juga pengguna jalan. Jadi sama sih wajib sekali. Ini CBR yang saya sumpir yang baru ya, yang bukan gua nih. Ini CBR yang modelnya kayak kayak CBR 250 ya. Cuma covernya doang sama mesinnya. Mesinnya tetap mesin yang lama ya, yang 150. Tapi nggak tahu kalau kencangnya. Tapi dia kayaknya udah WSD deh. Iya udah WSD. Ini udah Upsidon, jadi yang sebelumnya itu belum Upsidon ya. Jadi yang pertama kali ngeluarin Upsidon itu R15 ya. Baru CBR ngikutin, dan GSX pun kayaknya belum ada dah yang Upsidon itu, karena GSX sekarang penjualannya langsung turun drastis ya semenjak dari MotoGP gak ada. Nah, dan gua mau melewati Monas ya tanya. Nah, gua tujuan gua mau ke Ciledug ya.
polisi ya. Bukan malas apa ya, malas urusannya gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.